Iman pada Allah ya syahadat 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 Allah iman. Wa ma yusyrik billah. Syahadat wa yusyrik itu syahadat syahadat bila kala bisya Allah fadhul dan terus nusyrik syahadat teman. Dulaan kala masyarakat anak dan kita kalem. Atau alil hafi contoh kebenaran. Iya ta'una bin dunihi. Iya ta'una orang ngajak-ngajak. Orang nyumka syahadat wa ngakeh. Maya ta'una. Orang nyumka syahadat wa ngakeh. Kakudu. Kesinya mbak syukur arusin guna kalau misalnya menduli kelaran tanpa bisya Allah ayah Allah dikasih bisya Allah ayah kesiriannya Allah illa minasem kejoboh berapiro berapiro sepeda asnama dikasih berapiro berapiro mu'ana sarkat dia berdono kalah takadir lata wala usyalan bisya Allah mana mana wa iya do'una illa syaitona marika tanpa orang yang mbak orang yang mbak syukur musyik mayak butuh nanti kasih mayak mayak terima kasih syukur aja mbak syukur musyrik yang butuh nanti kasih nyembah syukur musyrik dibadah dia kelawan nyembah asam ilah syaitan marita kejubur syaitan marita kekerkan terkese berarti horjakan itu anit to'ati syontor ketatan ditohaji honor oleh to'ati musyrik lagu marita asam ya negatif ibadah wawah utawi syaitan ibu iblis, ibu iblis la'anahullah wa qala lafi hajannam begini Allah mengatakan dan ayat 3 la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini Allah mengatakan bila tidak ada kebaikan dalam urusan perbincangan rahasia atau tidak kecuali tiga hal. Pertama, perbincangan yang mengajak atau saudara, sekre dua ma'ruf artinya mintai kesayang, simak bertiga ini islah artinya memperbaiki menyambung perselisihan antara manusia. Jadi begini, ini tasih konteknya Allah ini serius terkait masalah tokmah dibuberi kali tau kali jamaah, terus jamaah tokmah itu dalu-dalu bisik-bisikan, artinya mendiskusikan permasalahannya dapat urusannya itu tokmah. Ini tokmah ini ini tokmah. Nah ini besok kan sumpah orang-orang yang sengerong lain sumpah orang apa nyok ngomong ya kita makin hukum bilang-bilang akhirnya Allah terbikin ini ngitopi bila ngomongkan rahasia ini ya ataupun tidak tidak ada dapat mayoritas ini boten membawa kebaikan kecuali sing perkara ngajak apa saudara. Jadi kita itu biasanya urusan omongan sing rahasia, rahasia biasanya wong sing omongan sing dilakukan oleh dua orang atau tiga lebih. Itu sing rahasia biasanya omongan ora pati ora ape biasanya mengatakan nama merencana, perencanaan sing rahasia, rahasiakan Allah ngendikan. Dan begini konteks ini tentang tomat. Bile omongan rahasia sing dibicarakan ini ibu ake-ake tidak membawa kebaikan orang mampir kecuali perkara sing ajak sodako atau ngamal ma'ruf artinya sodako mendorong manusia untuk nolok untuk mengurangkan sodako berbuat baik berbuat ataupun islah bainan nas rukuno ngerukuno tanahnya nolok perselisihan antar nolok tiang mu'min makanya itu begini ini meskipun konteknya ini konteknya serius tomah benar-benar tapi
di hukumin ke dalam Al-Ibrah itu diumumin lagi. Terus Ibrah yang dipegang adalah keumuman. Terus itu bisa itu ikutan asal bisik-bisikan yang artinya ngomong-ngomong rahasia kecuali kecuali membawa kebaikan-kebaikan pertama menyuruh kebaikan, menyuruh apa saudara yang kedua, ma'ruf artinya ma'ruf apa? Amir bin itu sesuatu yang baik. Kenapa mawar? Sesuatu yang baik. Baik, sesuatu yang baik, baik itu berupa materi atau tidak empuan bin. Kenapa mawar? Di sini, kenapa? Akhir pun apa? Dikaji Nabi, kenapa? Husnul Khuluq. Kalau misalnya ibadah nas ataupun kita membicarakan dalam upaya untuk mendamaikan jumlah mawon atau Indonesia di serangan dan ini nampak kita diskusikan untuk mencari jalan mendamaikan ini bisa saya makanya kayaknya nampak kemerdekaan Allah menghentikan nasbah. Nasbah itu perkawis yang dijujukan dalam kondisi rahasia sebab biasanya omongan rahasia itu orang tahu. Elan betul ni, biasanya mengalir. Bisi-bisi akhir itu orang berlari. Biasanya substansi yang dibicarakan biasanya bukan sahaja. Makanya tengkorakannya teng setelah itu kan jenab ini nanti kan akhiru husnul khuluq wal ismu maha kana suka bisodri wahai pemerintah ayat toliare terus. Jin ingin aku beriku husnul khuluq wajib berlaku sengabe sing diarani dosa ku maha kanak suka di sesuatu yang membisakan hati sesuatu yang kalau sini rujulona di wakarita ayat koli alihur sementara aku ingin diperoi manusia maka dosa itu sini simpel secara pribadi kita itu kalau sebelum kita ada kita ngaji hukum itu bahwa enak sesuatu singgrundel membuat kegelisahan dalam hati terusan awak kurang pengen ngomong iya oh itu jeneng gitu benar-benar jeneng gitu itu enggak usah gitu ya kan oh itu pun ngomong dan kecil hati kecil kita itu ketika kita ngomong lindari perkamis kok membuat hati kita gelisah arti kita gundah, arti kita was-was lu ngomong was-was, was-was ya nah, berat itu contohnya mama, sepamanya ini kayak ngomong korupsi ya kayak laporan jabatan langs ya secara kalau sini laporan bener deh oh diganti, ngomong 1 juta ya 1 juta tapi menurutnya namun betongnya secara tulisan bener tau terasa di hati kecilnya sampai ya kawah wah galau begini kenapa enak konangan begini berarti tindakan itu adalah tindakan dosa simpel terus akan tindakan itu ada yang itu secara naluri secara kita ngerti diambil di secara kita manusia itu terpastiannya ketika sesuatu kok membuat tenang, membuat adem berarti perkara sisa saya sebaliknya karena perkara sebenarnya itu kok menggawai hati ini orang kaya kok tenang gelisah, gundah belum ngomong ya, kepikiran belum kepikiran terus sampai kita belum pengen di warung kong wah berarti ini aku masih dosa makanya terjadi ini kasih Nabi ngertikan istri kobat Allah itu apa kami itu jadi hati nurani kita sebenarnya tahu jawaban itu tahu mana yang benar mana yang salah itu ngertok sebenarnya itu ngertok ya apa ini orang meskipun secara doir mungkin orang menganggap itu baik tapi hari kecil kita itu menganggap kesalahan karena kita kalau kita rekayasa doa kita rekayasa sama kita begini omongan-omongan sehingga rahasia itu tidak membawa kebaikan mayoritas kecuali sesuatu yang memerintahkan saudara ma'ruf ataupun mendamaikan yang maka
yang seperti ini termasuk perkara yang saya itu apa? Islahu data bayin artinya mendamaikan buang segelaki apa? Rasulullah ya buang segelaki apa? Congklah ini termasuk ngamal saya soda soda apa? Jadi masuk soda apa? Gimana apa? Iku mendamaikan apa? Tiang segelaki apa? Bersali, berselisih, terus buatan surat tak wibat tadi mendamaikan tiang seri berselisih di pinggir solda kami perkawis saya makanya ini membuktikan pilih Islam itu ngawur Islam itu masuk dalam semua apa aspek wamanya hal dari kah ibdeu amardonillah asofan waktu ya semakin terus tiang seri melakukan gaya kebaikan kalau baru perintah sudah ke mendamaikan makhluk ataupun mendamaikan dia berhubungan dia dengan niatan ini lorah mahluk tilang itu wajan kaya tadi dengan syarat yang baik lindai boleh redane gusti maksudnya apa boleh redane gusti orang boleh urusan dunia ataupun karena ataupun kita berdiri maksudnya nasiri min murid dunia artinya contoh urusan dunia atau kepentingan ya terus kita berdiskusi secara Asia untuk jenenge membuat kebaikan ataupun mendorong orang untuk bersedekah kita menyati ide orang nama Marto bila boleh hindari kerjaan makanya kita berdiri lagi nah sakit kita mau mau sedang ngamal kita itu didasari dengan Allah boleh ridhani Gusti Allah nah pun asal Allah jadi Gusti Allah insya Allah Allah kuasa panutihi ajron hajiman Allah bakal paring paring ganjaran zeka ini janjinya Allah terus nanti kita ngamal kebaikan dan ngamal kebaikan itu kita dasari dengan rasul Allah boleh ridhani Allah paring akan males dengan pahala yang besar aliman makanya yang begini ini ini yang beda karena antara ini tiang yang ngasih betul-betul ini si beda apa? Niat makanya sedangkan kita gak males saya ya alhamdulillah saya tapi lebih saya kalau ini nyari dengan apa boleh dicari Gusti Allah atau ikhlas ikhlas itu karena kecuali boleh dan mesti Allah buatkan kepentingan urusan dunia kepentingan apa kepentingan kita apa sehingga apa sehingga mengandar insya Allah Allah selain balas kita ansal ganjaran sama maksudnya ajrun Allah gebales apa kebaikan kita buatkan tanduk dunia Allah keadilan Allah terus Allah juga ada selain membahas kebaikan itu dengan pahala dengan tenggat membahas kebaikan itu dengan tenggat dan kebaikan sebelum kita sholat nonton dasarnya Allah di ketok no nengdo ini termasuk keadilan Allah tapi tentunya syaratnya lagi dinyatin apa boleh tidak nih Gusti makanya terkini ini pokoknya apa wae itu di niati ridwan Gusti Allah nah liyah nih engko meh lindune ku napa meh ngetut makan apa ge ketut kagawatan sepepe napa gulune ya gulune karena boleh tidak Gusti Allah ini res meh lu ngoten mawon kira urusan apa kuenya kita urusan dan sebagainya itu ngikut aja ngikut makanya tapi ini pokoknya mau ngawal kita itu tujuannya boleh tujuannya mesti kok liyane itu otomatis ini kok otomatis otomatis melu itu otomatis aku diwali aku diwali nah diwali ini itu belum tentu udah kata oke wis ini kan niatan apa urusan kita karena tujuannya biar dikuji ataupun kita ingin posisi jabatan dan sebagainya akhirnya nama namanya orang-orang yang berkata nama itu guru mesti Gusti Allah paling nama biwak sering ngapain itu wamay syahidur rasulah mimbadi madabayyan al-huda wa yaktabit wa yarsabilil mu'minin dan begini
Allah ngendikan wong sing nglayani menentang rasul, artine nglayani menentang melanggar perintah rasul mimba bima tabayyana lahu. Jadi setelah dia tahu akan kebenaran, setelah tahu tentang hidayah dan wayang tabi wayang sabilil mukminin dan cenderung ikuti jalane liyane dalem wong mukmin, nuwali mata wajahnya Allah akan menguasakan diri kita. Jadi Allah. Jadi termasuk sunnah Allah. Terus bukong kok orang takut, orang manut nekan jernih. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, bener-bener aku terus nanya Gusti Allah, anu to ensun dari Kanjeng Nabi. Artinya kita derek Kanjeng Nabi no, derek sedangkan wahyu-wahyu yang dipotongan Kanjeng Nabi baik yang berupa amal seperti itu, nopo berupa lara. Karena ini wong sing yusante artinya berupa artinya nyempal, artinya nyempal itu kholis, artinya melayani berbeda dengan nopo wahyu yang dibawa oleh Rasulullah. Terus yang baik itu pun melayani setelah tahu bahwa itu benar. Jadi, ada orang itu berbeda. Orang berbeda, orang berbeda atau tidak ikut, tidak patuh, itu ada dua kemungkinan. Pertama, memang karena tidak tahu. Yang kedua, karena tak sing mboten asal ampunan karena itu karena apa? Karena tak niki, karena kalau tahu berarti karena kesombong wajah aku dia wasai ada sesung dulmacu begini ki Allah ngendikan dan terus wong sing nulayani utusan pengumuman Kanjeng Nabi Muhammad setelah tahu bahwa apa yang dibawa Kanjeng Nabi itu adalah sebuah kebenaran, sebuah hidayah. Wayang tapi, wis ngerti itu aja dia nulayan. Wayang tapi, wayang sabil mukmin. Kemudian dia tidak mengikuti. Dalam newamo, kita ni. Jadi satu, dia itu nama nulayannya Rasulullah. Yang kedua tahu bahwa apa yang dia kaji nabi itu adalah hidayah kebenaran. Ketiga, dia mengambil jalan di luar orang mukmin tiga itu sih double nih kesalahannya pun double kesalahannya double makanya tapi selama itu nggak sudah salah kan tidak paham mungkin bisa tobat ya dia bisa tobat tapi kalau kesalahan dilakukan karena dia tahu bahwa itu benar dan memang sengaja dia itu berbuat salah itu seorang pedalang itu tertutup pintu orang mati Allah ya. Pintu rahmat Allah tertutup karena yang menghalangi yang baik kali rahmat Allah karena isti sombong. Oke. Makanya begini tiga. Wong wis tulen Kanjeng Nabi nomor ngerti bahwa apa yang Kanjeng Nabi adalah hidayah kebenaran. Nomor tiga wis ngerti ngono piyambake ngotot untuk mengambil jalan selain apa jalan yang niki Allah ngendikan nuwali marawal. Allah akan membiarkan kufalia membiarkan mereka untuk melakukan apa melakukan kesalahan. Inna Allaha waliyul mu'minin. Gusti Allah waline wong mukmin. Artinya waline zat sing ngurus sing ngatur. Tetapi nek Allah sambut bener ini kok Allah mau apa nyerahno urusane wong pancen bae. Tapi sebegitu wali matawala Allah akan menyerahkan urusannya kepada dia sendiri. Artinya dengan kesalahan itu wis karepmu, wis karep. Ya Allah pun boten nawe cawe. Wis lihi jahanam wis mengkana. Makane boten wonten wong sing sesat ing dunya kecuali wong sing tidak mendapat apa inayae napa perhatiane Gusti. Makanya sebenarnya ini kan dinakik murid tadi loh. Cuma terus dalam kondisi apapun itu kita tetap. Nah kok yang mungkin kan Gusti Allah supatus nah kok
ngatur urusan kita ambil pun masrahno urusan kita kan kita bi ya hayu ya qayyum bi rahmatika as-sabila kalimi sami ila sita fatae gusti ampun jenengan masrahno urusan kan kula ampun kula Pak Inna Nala Masyid Tadbir Allah itu buatan sakit ngurus. Makanya pijak dalam kehidupan sehari-hari kok selalu masalah mau urusan pengeran Allah bakal hari nolopi semungkus suami orang yang tidak mau menyerahkan urusan kepada Allah, Allah akan menyerahkannya kepada urusan biasa. Dan artinya itu yang selalu ngatur-ngatur diri terus saya ngerti yang itu bulat itu sebabnya apa? Merasa bi merasa bi merasa bi merasa bisa, merasa mampu, merasa mampu artinya merasa mampu loh, saya punya pikiran, saya punya ini, saya punya target, saya punya plan sepandang artinya sehingga piyambake merasa napa mak nek pesenan Allah walihi marawat la wes kampus biasane wong sing mangandhan niku akhire ora ape napa boten sah karena bagaimanapun kita itu tetap di menu manusia itu pasti ada yang terbatas makanya wali matawan makanya saya jenengan ya ampun ampun bela kalau dengan berarti itu saat ini fenomena sebenarnya ini Allah kelihatannya membiarkan orang-orang yang bersifat nukal lima tahun pun turunnya Allah pun turunnya Allah sunnahnya Allah jadi kan punya yang Amerika yang timur menganggap itu orang yang dengan istilahnya sikap kesombongannya menggunakan kekuatan militer sebagainya melakukan sewenang wali matawan tapi akhirnya nanti akan hancur dengan sendiri satu kiri satu biasanya kita aja mak sebagainya biasanya semua orang berarti bertanya dia kenapa teman matawan gua ini Allah telah memberikan dalam sendiri urusan pada dia sendiri sangat pede tapi tetap pasti ada batasan makanya yang gini yuk saya bisa beda tau kita kali tidak sebutkan iman di mana iman jadi kalau kita kertas bahwa si pemer yang ngotak di dunia ini bahwa itu termasuk apa putra putra jadi uang jualin mau tambah doin dong mau dengar orang kaya orang gue pemirah ini sih mau tau memang takbir bisa wali matawan beres merasa mampu untuk mengurusi dirinya sendiri tidak butuh pemirahan benar-benar tidak butuh loh segala segala sesuatu cara ada prasarana sudah ada dua cukup lah sebetulnya apa ya bisa kalau kan nah kepintaran teknologi kecanggihan oke wes nang butuh dan pangeran tapi untuk banyak akibat rugi akibat buat saya sebabnya kalau mendekat kepada anak dan itu kan kebutuhan baik itu berbiak kepada yang memiliki makmum kualifai jadi keberuntungan yang buruk itu berbiak kepada uang sing boten mau karena sebetulnya lain lagi secara makmum waktu sini jangan pun sama kan terus yang baik ini pun diijab oleh Allah dan dunia ini dengan apa yang melakukan apa yang dijaga lagi tapi akhirnya waktu sini jangan terus benjang itu mau masih makan dan lagi dilebono rokok jangan bersahat masih roh dan sebelum itu tempat kembali itu ngerokok jahat ini sekarang ini itu oke nyuwun bisa oke bahwa meskipun kita ini tentunya ini belum mampu kenapa semaksimal mungkin untuk hindari terkait dengan di pulau nyuwun dia buatan transit karena rokok jahat pinten tahun ini pak terus jenar bisa mukmin itu dapur nih dari kasih kasih sejarah yang mukmin itu perlu suatu pasti
Amin. Kok bisa nyelot? Sing beda no, iku terajet napa? Iku napa? Sing beda no, iku terajet napa mboten? Terajet. Eh saking napa kita iki? Nah, pengen lawan Pak Gus Jakarta ya. Ilaman apa yang jemput si orang itu aneh ya. Nah, tapi same orang yang terakhir atau si orang transit dari ini ya. Nah ini gini meskipun sedela kan transit dan apa ya lumayan kan. Lumayan ini mama buah di baru yang dia kan termasuk alat tetap ini pun apa kan nadeni termasuk sesuci, ya sesuci ya sesuci. Sesuatu bisa merutakan aja apa kasih sesuatu saya cuci ini pun apa api ini biar aja dan api maksudnya istilahnya paling kaya berdasar kata mas itu itu sekolah-kolahnya jombek lebih suara tapi ini saya ngakain dulu soalnya ya dilebur sih ini gak mampir pinten jam nih pinten jam nih di suceni sih dari situ lah. Wah, apapun dosa itu menghina bisa di tinggal oleh Gusti kecuali apa? Dosa nemus kami ini ayat ini bantah terus bantah kemarin wong mutal jelas wong sing apa? Dosa jadi pun apa? Termasuk kan? Nggak musyrik itu apa? Terus begini, Gusti Allah ini ngapura segala bentuk dosa kecuali nama musyrik. Nah, musyrik itu suara ampunan. Arti musyrik itu mungkin apa? Menyekutukan Gusti Allah. Maksudnya berikut kita nganggap wonten sesuatu sing sebanding kali Gusti Allah dan kekuatan dalam perkuasaan. Musyrik ini kok wonten kali musyrik kopi ya musyrik jani. Sejali lurik kita alhamdulillah mohon gitu itu terhindar terhindar musyrik jali alhamdulillah itu pun terhindar artinya kita bukan dari yang lewat sesembah bahwa ada dan sebagainya alhamdulillah tapi sing musyrik kopi ini sing rodoa artinya kita memiliki keyakinan okay? Ya dengan keyakinan yakinan bahwa ada sesuatu yang apa bisa taksir bisa melalui selain apa taksir Gusti Allah itu benar apa kalau harus kita ngamal baik kan betul gitu terusan kita dia keyakinan wah ngamal itu sih bisa ngebuat aku suat wah sih bisa jadikan aku bejo pasti bejo ini gitu ini sih jadi mencari pasti pas makanya untuk menetralisir kita ini apa kalau kita ngusir kopi ini nak noko mawar kita nindai noko mawar nindai noko mawar ya perkawis dunia ya noko mawar niku ampun supe noko mawar bismil samila artinya ileng nama asmar Gusti Allah nak makanan kita netralisir jadi ngata nak boleh ngata niku sangat rentan kita apa jenenge memiliki keyakinan bahwa sebab ini bisa menjadi kemasan sesuai dan makanya mulai kita alis ngabis akhir ini lama sesuai toh luar sana gitu jadi karena waktu pas kamu kemarin pasti luar loh no pasti ini loh jadi tidak kayak nama sering ini loh pasti ini loh luar sana gitu
kita mulai alif itu dengan lorong yang dokter C mereka no fenomena ini kita pastikan apa nih dokter pasti C lalu ini kita pasti ini kisim data ya dok apa mush lu yang beli sebenarnya apa sebab sing jadi sehat, sing jadi non warung industri, sampai anak uang itu buat tenang, buat tenang ngombe, GU, udah, dari mereka, mereka itu udah bagian dari saya mau, aku sing jadi dokter jauh jauh sehat, makanya dan begini ini aku mau, kita ninjai perkara saya ini pun angkut, be mau, mau bis, untuk netralisir. Ini terakhir karena kita itu sebagai manusia-manusia loh, sehidup dalam dunia kausalitas, dunia kausalitas setiap pagi sehingga kita sadar netralisir setiap akibat bahwa setiap akibat namun sarana Allah tidak memiliki daya apapun. Nol, sing iso ngelakuti sing daya ini sedang gusti. Saya mau kita mulai sini. Dan orang bumi dibiar larang buko global terus kata dia mungkin kini apa mana dia bencin bumi tapi ketika kita mengatakan bahwa demi langsung mengikuti di dalam yang larang pasti global jadi bisa jadi almost makanya saat ini secara tidak jelas sedangkan sing nyebab non amus ya Allah makanya contohnya kados ini ya sama bab Allah itu menciptakan pokok ketika ketika ada api bersentuhan dengan daun ya berdayalah ini kok Allah tersana pokok nyong-nyong contohnya ada pokok buang tapi ada suara kok dengan daun besar buat masa kok bisa dengar wonten omah sing teng tengah masa berkakok itu membuktikan bahwa api tidak pasti membar ya terbukti si misal apa si misal beda untuk kalian yang bertanya wahai syukur bilai kalaulah dalam faidah terus yang si musyrik yang menyebutkan bersih Allah dari yang baik telah sesat sesat dari jalan yang benar kalimat sing ketika diucapkan oleh wong kafir dan dene piyambake muslim dan dikapura dawa jenenge kesalahan yang lalu kok saat bersamaan dadekno wong mukmin dadi muslim ini sejatine iki berarti iku napa di masa pemahaman ini betul sempur Pakar dalam dalam kaidah, ia tauna itu nihi ilah inasan, wa ia tauna tidak setan mereka. Terus yang saya menyebutkan bismi Allah yang lain itu tidak menyebutkan bismi Allah kecuali nabi menjadikan nabi bismi Allah itu sesembah sesembahan sih. Wanas wedok, malah ni wong jahiliyah itu berada aja pas pas di sini mata waru jawa mata wasal serta iki wedok sing lanang lho mboten lha dijenengi dhewe-dhewe niki iki mereka itu mengatakan itu karena mereka lulus musik wa in wa iya dauna ila syaitana marida terus yang mereka iki melakukan kemusyrikan tidak lain mengikuti apa jalannya syaitan yang membangkang jadi mukus awan gitu cuma apa minabot ketika minabot ketika bus ya bahwa kita boleh nabo ramai perkawis dengan kenal ke musri sekarang sampai musri itu termasuk nabo yang bisa bagus sedang tengah masa masa ini makanya kamu baru tengah akhir nabo surat kasmin itu wong sing pengen kepadikan bersih Allah itu biar baik pertama nabo tidak ingat masa oleh nabo
sekali buatan nidai nabo kemusyrik yang artinya ngibadai konsol billahi ta'ala murni karena Gusti Allah kita itu ya Thank you.